kalau mau memperkenalkan pembicara yang terakhir ini agak berat, Ibu Tere, ya. Iya, tiga SKS nggak cukup. Tiga SKS nggak cukup. Batch-nya batch bet berapa, Bu, kalau di MM berarti? <laughs> batch <-nya> nol, Bu. <laughs> Itu dia. Oh. <laughs> Itu dia. Nah. Oke, okay, kan tanpa berlama-lama Bapak Ibu, kita sambut uh, Bapak Tanah Santoso. Uh, waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Silakan. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya saya tadi dengerin semua pembicara gitu ya. dan saya seneng banget jadi hari ini saya duduk men menikmati sambil kadang-kadang video off karena makan <laughs> makan pun di sini ya maka inilah materi saya materi terakhir uh, dari delapan pembicara satu-satunya yang bukan siswa tapi ngajar di Asia ya uh, Oke okay. saya bicara judulnya dunia semakin baru atau the new 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 things gitu ya Uh, ini continuity atau kelanjutan dari seminar saya yang sering memakai kata dunia baru. Ya. Jadi uh, saya akan mulai saja. 25 menit ke depan adalah acara saya berbicara. Nah, uh, ketika saya berbicara tentang dunia semakin baru ini, saya ingin memulai dengan kalimat bahwa ke depan ini banyak hal yang kita nggak tahu seperti apa. Dan kita masih uh, kegelapan bakal jalannya nanti seperti apa. Nah, saya ingin memberikan gambaran perubahan dunia Lalu bagaimana kita bisa grow atau tumbuh dengan hebat dalam kehidupan kita, ya. Nah, ini yang menarik. Ternyata menurut Peter Diamandis, kita itu sekarang sedang dalam hidup yang berkecukupan atau berkelimpahan. Ya. Global income kita tuh naiknya luar biasa, ya. Sekarang itu Anda bisa bayangkan ya, level terbawah seorang pembantu itu pertama kali gajian yang dibeli adalah handphone. Ya. Orang baru kerja setahun sudah bisa ke China, bisa ke Singapura, kemana gitu ya. Dulu zaman saya mulai 38 tahun yang lalu, orang sudah kerja lima tahun belum bisa keluar negeri. Ya, lifespan manusia, makanan, energi, transportasi, komunikasi, ya, makanan contohnya ya. Sekarang itu sangat enak dan sangat murah. Ya. Persaingannya luar biasa sehingga ya orang yang papan paling bawah pun bisa makan dengan berkecukupan. Nah, ini juga tentang ekstrim poverty di mana orang miskin, orang miskin itu sekarang hampir habis. Tidak ada orang yang mati kelaparan. Asal orang mau kerja, hidupnya cukup. Jadi kalau Anda lihat dari slide saya ini, ya, sampai, saya ini sampai 2015, nggak apa-apa ya. Ini yang dulu orang-orang yang miskin ini sekarang sudah tidak ada. Sekarang tinggal sedikit banget orang miskin. ya Bisa dilihat dari slide ini. Ya. Contohnya begitu. Nah, kalau kita lihat lagi, yang menarik adalah umur manusia. Ya. Kalau Anda lihat umur manusia, nah ini menarik ya. Anda bisa lihat nih, umur manusia sekarang itu orang susah mati, Pak. Jadi sebenarnya saya nggak setuju pensiun itu 55 tahun. Karena 55 tahun itu masih semangat-semangatnya. Pak Tanadi hari ini 63, gitu ya. Artinya dari 55 ini harusnya dinaikkan ke 60, gitu ya. Tapi kenapa kok tidak? Nah ini ada problem lain. Kalau tidak pensiun-pensiun, ya bawah nggak bisa naik, gitu. Ini problemnya, ya problemnya. Karena itu pensiun 55 tahun. Dulu, kalau Anda lihat dulu ya, di tahun 1800 lah ya, orang itu rata-rata umur 40 sudah mati, umur 40 ya. Lalu umur 50 sudah meninggal, ya, sampai sini gini. Lalu umur 60 sudah meninggal, sini. Tapi hari ini rata-rata orang meninggal itu di atas 80 tahun, 80 tahun ya. 80 tahun. Nah, tentu ada negara yang tertinggal. Tapi kita bisa lihat bahwa umur manusia itu makin lama makin panjang gitu, ya. Jadi masih apa namanya? menjadi tantangan buat dunia ini Gimana dunia kerja? Ini menarik ini ya. Nah, salah satu yang saya sharingkan ya kuliah di tempat kita lah supaya belajar lagi gitu ya. Sudah 50 belajar lagi. Kita punya banyak mahasiswa yang usianya 60 ya. Jadi kenapa kok seperti itu? Yang menarik adalah mereka bisa belajar skill baru dan setelah mereka pensiun mereka bisa uh, mengajar atau bisa jadi mentor atau bisa jadi konsultan. Nah, saya ingin cerita tentang dunia yang semakin baru yang paling utama AI. Jadi artificial intelligence itu sekarang adalah arus paling deras dalam dunia dan di bisnis. Nah, ini contohnya. Amazon sudah lama mengirimkan teori namanya anticipatory shipping. Jadi, kalau Anda tiap bulan di luar negeri ya di Amerika ya, tiap bulan Anda beli sampo sama Amazon. Tiap bulan beli sampo dua, beli sampo dua. Tahu-tahu Anda nggak beli sampo. Sama Amazon dikirimin dulu Lalu di eh, apa namanya email Anda keluar, kamu sudah dikirimin mau beli enggak, gitu. Kalau kamu bilang beli barangnya sudah datang, tapi kalau kamu bilang enggak mau dikembalikan aja masukkan pos kembali balik ke Amazon. Jadi kalau Anda menyukai buku karangan Malcolm Gladwell terus beli setiap kali ketika Malcolm Gladwell mengeluarkan buku baru langsung dikirimin gitu tanpa Anda beli. Nah ini menarik ya. Artinya AI sudah betul-betul berjalan di dalam kehidupan kita gitu ya. Ini contoh aplikasi dalam dunia. Nah ini menarik saya kira nggak usah suara ya, nggak usah suara ya, gambar aja. Jadi inilah baru ya, si siapa namanya si CEO-nya Tesla itu menggambarkan bikin catwalk dari orang-orang terkenal di dunia. Ini tentu AI ya, ini AI ya teman-teman ya, bukan bukan asli. Tapi semua orang ke dunia dibikinkan seolah-olah ini Apple ya, punyanya si CEO-nya Apple sekarang ya. Bahkan si tungtung dikasih baju, padahal ini semua adalah AI. Ya, sudah jalan. Wah, wow, ini keren ya, Obama ya. Jadi, nah, ini dunia baru kita tuh seperti itu ya. Berubahnya luar biasa. Sekarang bikin wajah orang bicara an, uh, wajahnya gambar tadi yang di yang di share oleh Pak Boni tadi yang gambar apa namanya uh, badai itu semua sudah uh, buatan AI ya. Nah, saya teruskan. Teman-teman sekalian, ya. Ini yang menarik ini. Kenapa? Ternyata di China, ya, sudah bikin sebuah pabrik yang tidak ada manusia yang kerja, waten Ya. sementara Mercedes di pabriknya Mercedes sudah tidak pesen manusia baru, tapi pesan robot yang namanya Apollo, Apollo Humanit robot yang bisa kerja seperti manusia, ya, nggak minta lembur, nggak dapat apa namanya, apa nggak perlu pakai gaji tambahan, nggak pernah cerewet, nggak pernah mogok segala macam. Ya. ini bagaimana? mengerikannya dunia baru kita di mana yang berubah itu begitu banyak. Ini enggak pakai manusia yang kiri, ya. Yang kanan ini robot menggantikan manusia. ya Nah sekarang itu sumber elek air atau sorry uh, listrik ya, itu sudah pakai solar panel semua sama angin gitu. Saya di Amerika sering kalau nyetir itu ya kelihatan kipas angin begini ya, yang muter dan ketika angin berputar itu menimbulkan energi. Nah ini menarik menurut saya, ya energi angin jadi energi nggak usah pakai eh, apa namanya oil gitu ya minyak ya karena tidak ada kotorannya ya bersih udaranya dan membangkitkan tenaga listrik ini ini contoh bagaimana energi model pun berubah dengan drastis ya. nah saya bikin cerita ya saya bikin cerita tentang Sputnik ya tahun 57 1957 tahun 1957 ya itu ada saya santai sedikit ya biar ceritanya lebih nyantai. Nah, nyantai sedikit. Jadi tahun 1957 itu Rusia mengirimkan Sputnik 1. Jadi 57 ya, Sputnik itu mengelilingi bumi ya. Dan kalau Anda melihat kecepatan Sputnik mengelilingi bumi ternyata Sputnik-Sputnik itu atau satelit-satelit itu, satelit itu adalah benda yang mengitari bumi ya. Sekarang kira-kira ada 10.000 hampir 9.000 lebih. Ya. Yang menarik adalah kalau anda pagi ini kepingin beli Starbucks lalu pakai apps ya melihat di mana adanya Starbucks itu berdasarkan kekuatan satelit-satelit yang ada di langit. Ya. Kalau anda mau dari Surabaya pergi ke Malang pergi ke tempatnya e, Institut Asia gitu ya, langsung enter jalan yang ditunjukkan ini berbasis satelit. Ya. Saya ingat banget tahunnya 1999, belum tahun 2000 ya, 25 tahun yang lalu. Itu pertama kali saya ngelihat Garmin sama saya ngelihat mesin yang namanya Never di mana Anda bisa memakai eh, apa namanya Google Maps zaman itu ya, yang masih sangat terbelakang dan saya pikir nggak mungkin akan ada di Indonesia. Sekarang semua sudah pakai Google Maps dan itu sebetulnya kelebihannya hanya karena adanya teknologi satelit, gitu. jadi teknologi yang ini ya, yang tadi saya cerita ya. Tahun 57 mulai ada Sputnik ya, mulai ada Sputnik ya, mulai ada Sputnik ya. Sekarang itu sudah gila-gilaan. Jadi yang terakhir sekali orang sudah mau ke Mars gitu, ya. Bahkan SpaceX punya si Elon itu sudah mengirimkan pesawat ulang alik, sudah balik bisa ya, keluar angkasa dan pulang. Ya. Setuju satu aja sudah ada space station gitu. Ya ini adalah histori dari teknologi yang berubah. Zaman semakin berubah, dunia semakin berubah, teknologi semakin berubah, kesejahteraan manusia naik. Kesejahteraan manusia naik. Nah ini yang berikutnya. Ini menarik juga. Otak disambungkan dengan komputer. Ini sudah terjadi sekarang. Ini sudah terjadi. Nah ini. Jadi orang ini kakinya itu cacat. ya, Kakinya cacat. ya dan di belakang ini otak itu tidak bisa memerintahkan kakinya dia untuk ke belakang. Maka dia memakai alat ya, di mana dia bisa jalan lagi gitu. Karena otaknya memberi perintah kepada chip yang dipasang di otaknya sehingga kakinya bisa bergerak yang di bawah ini. Nah, ini keren banget pemikirannya. Ya. Dan ini sudah terjadi sekarang, sudah terjadi. Jadi teman-teman sudah tahu bahwa ini bisa begitu. Ini menurut saya juga sesuatu yang berkembangnya luar biasa banget ya. Zaman baru ini semua berkembang seperti ini. Nah, Elon Musk itu mendapatkan uang 280 juta untuk membuat perusahaannya dia, ya. Itu untuk mengimplant chip di benaknya orang. Ya, saya tadi contohnya itu, ya. Belum lagi ada CRISPR, namanya CRISPR. CRISPR ini apa sih? CRISPR ini adalah DNA-nya manusia diambil, diedit, dikembalikan lagi. Jadi Anda sekarang bisa punya anak matanya biru karena DNA-nya diedit, ya Anda bisa punya anak yang tidak sakit TBC kalau orang tuanya TBC. Misalkan, jadi ini editing DNA ini juga keren banget dan sudah banyak dilakukan pada tanaman jagung anti hama, ya beras apa namanya lebih hasilnya lebih banyak dan seterusnya. Manusia mulai pakai DNA ini tentunya. Ini contoh yang dipakai di mana orang yang mengalami Alzheimer memakai DNA editing untuk mengobatinya. Nah, ini menarik. Ya. Dimensia, ini lihat ya. Jadi banyaknya orang dimensia bisa pakai DNA. Ini contoh menariknya aplikasi dunia. Nah, saya teruskan ya. Kalau kita lihat, nah ini, pemenang hadiah Nobel 2023 itu adalah orang yang bisa membuat antivirus, kalau Anda masih ingat zamannya COVID yang lalu, ya, ini ya, dengan menggunakan teknologi DNA dengan menggunakan teknologi DNA. Jadi bukan virus yang dilemahkan, tetapi adalah didesain antinya pakai DNA editing. Dan kalau Anda dulu pakai Pfizer, seperti saya dulu, saya sudah vaksin 6 kali ya. Jadi, ya ini yang dilakukan. Teknologinya ini. Sampai dua orang yang menemukan ini, akhirnya dapat hadiah Nobel. Artinya apa? Artinya kita itu sekarang sudah bisa melakukan editing DNA. Ya. Baik untuk obat, ya, ataupun untuk uh, kesehatan manusia secara umum. Jadi manusianya DNA-nya yang dicek. Nah ini yang menurut saya cukup unik. ya. Kita lihat lagi berikutnya. Nah blockchain. Blockchain ini bitcoin. Bitcoin itu keluar duitnya mahal, dan lain-lain sebenarnya pakai teknologi yang namanya blockchain. Ini zaman kita ya. Lalu saya baru tahun lalu di San Francisco. Nah, ini pengalaman real. Saya kelihatan Waymo. Waymo ini taksinya perusahaannya Google yang nggak ada penyetirnya. Jadi semua isinya robot. Kita sebut robot taksi. Anda bisa bayangkan nggak begitu robot taksi ini sudah jalan di jalanan, ya di 10 kota di Amerika sekarang, dampak berikutnya apa? Truk itu nggak perlu sopir seluruh sopir nggak punya kerjaan. Ya. Parkiran mobil di mall nggak perlu terlalu banyak. Karena kita di-drop sama, sama mesin, lalu kita turun dari mobil, kita di mall, mobilnya jalan aja cari tempat kosong di sekitarnya. Gila. Dan ini bukan akan jalan, ini sudah terjadi sekarang, di San Francisco. Ya. Jadi ini, ini saya kaget banget, saya membuntuti satu mobil ini dan jalan dengan video gitu ya. Ini menurut saya juga keren banget, keren banget ya. Nah, ini yang menarik ya. Indonesia itu sekarang penghasil nikel nomor satu di dunia. Padahal nikel ini dibutuhkan. Jadi untuk mengganti bensinnya mobil. Nah, dampak ini membuat apa sih? Membuat apa namanya? Indonesia lebih makmur. Kenapa lebih makmur? Karena nikelnya banyak. Ini yang banyak-banyak rame tentang nikel. Ya. Lalu kita juga bikin IKN. Saya ini dua minggu lalu ya, kalau nggak salah, dengan Pak Madi Kertayasa, murid kita di batch 8 juga ya. Kita pergi ke IKN gitu. Kita pergi ke IKN ya. Dan menurut saya luar biasa kerennya. Kenapa keren? Karena pembangunannya begitu banyak. Mungkin lebih dari 100 gedung ya. Tinggi-tinggi besar-besar. Sudah jadi. ya. Apakah IKN akan siap 17 Agustus nanti? Saya nggak tahu. Tapi saya yakin IKN sudah dibangun begitu besar. Ini merupakan sebuah kesempatan baru untuk maju. Saya positif dengan ini. Nah, ini salah satu ya. Katanya ada Hyundai taksi terbang di IKN. Saya udah butuh. Kayaknya udah datang di Indonesia. Saya nggak ngikuti berita terakhirnya. Jadi Anda bisa terbang pakai taksi, ya, taksi terbang, ya, dengan apa namanya dengan terbang, terbang tapi merupakan taksi ya, di IKN dari IKN. Nah, teman-teman, ini di China. China ini jalannya gila-gilaan. Saya bulan 10 akan mengunjungi China. Saya ingin lihat beberapa kemajuan yang terjadi. Tapi teman-teman saya yang datang bilang, gila Pak San, luar biasa majunya. Ya. Kemajuannya luar biasa. Nah, ini sekarang yang lagi rame. Trump vs. Harris. Ya. Donald Trump bertengkar dengan Harris. Uh, uh, rame banget ya. Politik Amerika sangat gonjang-ganjing. Gitu. Bakal kayak apa nanti? Ya, jadi ini ini saya sebetulnya bukan pro Haris, tapi saya tidak pro Trump gitu aja. Jadi nah ini bukan bukan masalah apa perbedaan pendapat aja ya. Tapi menurut saya keren. Kenapa keren? Karena risikonya besar. Dua-duanya berat gitu ya. Dan politik Amerika ini kacau menurut saya. Ya. Kenapa? Karena politiknya politikusnya yang jelek ya. Terutama Trump banyak berbohong tetapi dipercaya orang ini menurut saya berat. Lalu kita lihat lagi, ini dam di China. Kebetulan dua hari ini saya nonton cerita ini, ini uh, disebut uh, Changjiang Sanxia atau Three George, ya, Three George Dam. Uh, katanya dam terbesar di dunia yang bisa menampung air begitu banyak. Belakangan, ketika hujan dibuka, "Waduh, banjir di mana-mana!" Gila luar biasa banjirnya. Ini katanya banjirnya bisa beratus-ratus kilometer dan menenggelamkan beberapa kota kalau sampai dibuka semua airnya, ya. Perubahan dunia begitu besar, bahkan sekarang ada housing krisis di China, ya, karena katanya PDB-nya orang China, China uh, bisnis itu terlalu besar yang ditunjang oleh pembangunan perumahan dan sekarang nggak ada yang tinggal, karena terlalu mahal, ya. jadi dampaknya krisis terjadi. Nah, belum lagi ini, kalau anda ikut cerita akhir-akhir ini mulai dari uh, perang Rusia, perang apa namanya Israel Palestina, terus kemarin Iran segala macam. Ini dunia makin kacau. Bahkan orang tanya, eh betul nggak akan ada jadi perang dunia ketiga? Wah ini keren banget. Bukan keren dalam arti baik ya, keren dalam arti yang sangat berbahaya buat kita. Ujung-ujungnya sebenarnya kita sedang di tengah krisis. Ya, kita sedang di tengah krisis. Dalam pemikiran grow, dalam pemikiran grow, yang pertama ada tiga hal. Yang pertama, Katanya John F. Kennedy bahwa krisis itu adalah danger dan opportunity. Ini yang paling sering di sama orang. Ya. Jadi uh, tulisan Chinese-nya namanya Wei Qi. Ini Wei, yang artinya Wei Xian atau bahaya. Ini Qi Hui, yang artinya kesempatan. Wei Qi itu adalah krisis. Ketika krisis, sebenarnya ada danger, bahaya, dan ada kesempatan. Sehingga kita harus memanfaatkan dan menggunakan kesempatan ini dengan maksimal ya. Kalau enggak kita akan kesulitan dari krisis 98 ya, tahun 2000 dolar naik lima kali. Saya mengalami itu. Dan saya justru merasa pertumbuhan bisnis saya paling besar itu di tahun 2000 sampai 2008 kira-kira. Justru karena krisis itu kita mengambil kesempatan. Lalu barusan lagi ada krisis lagi gitu. Ya. Justru krisis itu punya kesempatan dan punya danger bahaya. Ya. kita harus mampu memanfaatkan kesempatan saya ingin cerita tentang ini ya ini yang disebut dengan learn optimism ya Pak Tanadi sering review buku ya ini namanya learn optimism ya tapi saya ingat saya kok belum pernah saya ngajar buku ini ya dia bilang ada tiga katanya Martin Seligman ya dia bilang ada tiga ya yang pertama adalah temporary vs Permanent. jadi kalau orang yang optimisme ya itu Boni tadi bilang ya pandangan yang penuh harapan itu sebenarnya optimisme ya temporary vs permanen. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Ya, kalau kita sedang mengalami sesuatu, sesuatu yang buruk. Kalau orang optimis bilang, "Oh, ini ya sementara buruk, nantinya pasti aku akan jalan terang lagi." Jadi menganggap bahwa segala hal yang buruk itu temporary. Gitu. Kalau mengalami kebahagiaan, kita bilang, "Nah, ini, ini yang seharusnya saya dan saya akan begini terus." Jadi justru yang positif itu permanen. Ini yang menarik. Yang kedua spesifik vs universal. Jadi maksudnya apa? Kalau misalkan Anda punya toko ya, biasanya jualannya 5 juta sehari. Hari itu jualan 15 juta. Orang optimis akan bilang, "Iya, seharusnya aku hoki seperti ini. Toko itu harus selalu hoki gitu ya." Tapi kalau orang yang pesimis dia bilang, "Iya, ini kebetulan cuma sehari dalam setahun gitu ya. Cuma sehari dalam setahun." Jadi kalau saya ini biasanya sial, cuma kebetulan hari ini hoki gitu ya ini enggak baik karena ini menunjukkan Anda pesimis. Ya. Yang benar itu ya saya seharusnya adalah orang yang hoki, cuma kebetulan sekarang sedang kurang hoki. Kita nunggu hoki berikutnya. Karena saya adalah orang yang penuh dengan luck, contohnya gitu. Nah yang ketiga ini yang menarik disebut dengan internal dan eksternal. Jadi kalau toko kita rame, ini orang-orang yang pesimis selalu bilang, toko saya rame karena toko lain tutup sehingga saya rame sebetulnya bukan rame harusnya kalau orang yang optimis bilang apa toko saya rame karena saya di dalamnya orang datang dan rame karena saya nah, ini contoh nah ada cerita yang menarik tentang Martin Seligman jadi dia bilang bahwa secara umum orang itu yang lebih pesimis itu adalah orang-orang orang-orang pesimis itu adalah orang-orang yang lebih benar, tidak selalu ya, tapi lebih benar. Orang-orang optimis itu kalah benar dibandingkan orang optimis. Tetapi orang optimis jauh lebih mampu bertahan, jauh lebih punya kesempatan sukses, jauh lebih bisa untuk mencapai sukses yang besar. Itu itu yang menarik menurut saya, ya. Dan kalau teman-teman lihat disebut kata learn optimism. Artinya apa? Martin Seligman bilang gini, bahwa orang optimis itu bisa dipelajari. Kalau Anda asalnya orang yang pesimis, Anda bisa belajar menjadi optimis. Nah, tadi yang saya bilang. Kalau ada kejadian yang baik terjadi pada Anda, jangan bilang, ini kebetulan sekali ini aja aku aku hoki. gitu. Tapi bilanglah, aku selalu hoki. Ya, ini yang seharusnya jalan hidupku. Kalau biasanya aku sial, itu karena kebetulan sial, ya, menarik ini ya. Dan kalau bilang bahwa, "Oh, saya sukses!" Oh ya, kebetulan karena orang lain gagal, karena peserta yang lain tidak mampu, bukan begitu? Tapi ya, bilang ya, "Saya ini memang sukses karena seluruh alam semesta telah menunjang untuk saya sukses." Kira-kira gitu, jadi optimisme itu bisa dipelajari ya, atau bisa dilatih. Ini menarik, menurut saya, dan ini slide terakhir saya saya bilang, kalau kita mau grow, sebenarnya cuma ada tiga. Yang pertama, mencari kesempatan, 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 kesempatan. Yang kedua, harus bersikap optimis, 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 optimis. Dan yang ketiga, harus mau bekerja keras. Nah, ini menarik. Bekerja keras saja tidak cukup. Tapi tidak bisa kalau tidak bekerja keras. Ini 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 kacamata saya. ya. Saya melihat bahwa kerja keras itu penting. gitu ya. Dan kita harus kerja masif, ya. Bangun tidur, mikirin kerjaan, mau tidur, mikirin kerjaan, ya. Jadi, bahkan kalau saya lihat, saya belum pernah tahu orang sukses besar yang tidak gila kerja. Semuanya gila kerja, semuanya gila-gilaan gitu, sampai malam, sampai pagi, ya. Kerja keras gitu. Kenapa? Karena itu adalah landasan supaya optimisme dan kesempatan kita bisa terjadi menjadi sukses kita. Jadi ini 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 penting menurut saya ya. Saya kira itu eh, terima kasih atas waktu dan kesempatannya 22 menit waktu saya saya kembalikan kepada Pak Ronald. Oke, terima kasih Pak Nadi buat assisting -nya. Eh, buat rekan-rekan jika ada pertanyaan bisa on mic secara langsung atau juga bisa melalui kolom chat, silakan. Oke, ini, oh, ya, ini. Eh, dari Pak, Pak Beni silakan. Silakan Pak Benny. Halo Pak Tanandi, Bu Tere. Prof Ronal semuanya uh, Pak Tani saya ya. mau nanya yang diawalkan Pak Tani bilang bahwa ya kita tahu ya bahwa manusia ini kan semakin tergerus dengan zaman nih betul ya jadi saya tuh membayangkan nih mungkin ini agak ngawur ya. ya kalau saya membayangkan itu mungkin uh, 20 tahun lagi atau mungkin 30 tahun lagi negara Indonesia ya mungkin atau ya, ya dunia itu mungkin seperti Doraemon Pak Tani. Jadi ya kita lihat kan sudah ada taksi terbang ya mungkin hmm. di Doraemon juga kita kan pernah lihat yang seperti itu. Nah, saya membayangkan itu. Ya. Tapi pertanyaan saya apa? <laughs> ya, jadi pertanyaan saya itu adalah kita ini sebagai manusia kan sudah semakin dalam tanda kutip tidak berguna, Pak. Kalau kita hanya seperti ini saja gitu karena semua bisa digantikan dengan AI, bisa digantikan dengan robot. Nah, optimisasi seperti apa Pak Tanadi yang bisa kita sekarang manusia ini lakukan atau yang bisa kita persiapkan? untuk dunia yang semakin baru ini? Itu mungkin pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Benny. Pertanyaannya bagus banget. ya. Uh, saya, kalau dalam 20 tahun sampai 30 tahun ke depan, saya berani bilang bahwa robot atau AI atau teknologi atau mesin belum menggantikan manusia. Jadi pekerjaan Anda akan hilang karena kompetitor Anda yang manusia menggunakan AI. Benar. Karena manusia lain yang menggunakan AI. Saya nggak berani bilang 100 tahun lagi kayak apa. ya Karena kita belum tahu terlalu jauh. Tapi 20, 30, 30, 40 tahun lagi. Belum, Pak. Belum. Belum ada akan ada robot memerintah. Gitu. Rajanya raja robot belum ada. Tapi yang membuat anda kehilangan pekerjaan karena ada kompetitor anda yang pakai AI gitu. sehingga dia lebih efektif, harganya lebih murah, perusahaannya lebih maju, orangnya lebih sedikit, untungnya tetap tapi dia e, mengambil profit yang lebih karena dia efisiensi itu yang akan mengalahkan anda sehingga saran saya lebih berani memakai AI, mengenali AI dan mendekatkan diri dengan AI itu itu gambaran saya. Kalau yang komen tentang Doraemon saya senang banget karena saya juga cinta Doraemon. 30 tahun 40 tahun yang lalu saya pembaca setia Doraemon ya. Jadi uh, saya suka banget ya. Jadi uh, intinya benar. Sekarang ini banyak sekali teknologi yang sudah seilmu dengan Doraemon. Kira-kira <laughs> begitu. Terima kasih. Silakan jika ada Silahkan yang lain ingin bertanya atau kalau ada yang lain Silakan, ya, silakan. Baik, selamat siang Pak Tanadi. Silakan, Pak. Ya, saya masih tercatat sebagai mahasiswa. Selamat, selamat siang di B13. Pak Tanadi, di awal materi tadi kalau Terima salah, kasih, Pak. Terima kasih banyak. Ya. Kalau tidak salah Pak Tanadi tadi menyebutkan di materi-materi di awal tadi mengatakan bahwa uh, banyak uh, hal sekarang itu kecukupan gitu ya bisa banyak sesuatu keinginan ya, 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 yang ya, bisa ya, tercapai ya, ya, ya. gitu. Seperti itu. Nah, ini beberapa hari ini kami baca oh, ya, di kita hidup ya. dalam berkelimpahan gitu Pak, ya, berkelimpahan. <laughs> nah, oh beberapa hari ya, ini Ya, pertanyaannya. Oh, beberapa hari ini saya baca bahwa oh, kelas oh, menengah itu turun ke bawah gitu. Sehingga kalau saya pikir oh, masuk ke ranah yang oh, tidak cukup gitu atau dalam tanda kutip miskin gitu ya. Nah bagaimana korelasi ini Pak Tanadi dengan uh, materi tadi? Ya. Terima kasih banyak Pak. Kurun waktunya aja Pak. Pak Alberken terima kasih pertanyaannya. Kurun waktunya aja. Jadi yang Bapak katakan kelas menengah menurun itu membandingkan dengan 2 tahun lalu atau tiga tahun lalu kita menurun. Oke okay ya yang ini itu membandingkannya dengan 30 tahun lalu, 20 tahun lalu, atau 40 atau 50 tahun lalu. Bisa bisa paham sekarang ya? Jadi contoh yang paling gampang adalah kita bicara food misalkan. Food itu dulu itu seorang raja Yunani atau raja Prancis untuk masak yang enak itu butuh 600 karyawan. Hari ini Bapak kalau makan McDonald satu tampuk itu yang harganya mungkin 27000 ribu, itu yang bikin 600 orang. Tapi karena supply chain yang panjang, dia bisa efektif dan murah. Ya, Contohnya sekarang Bapak buka kulkas, tarik bawah, ada kalengan. Kaleng dibuka sambil roti, makanannya sudah oh, enak banget. Padahal 40 tahun lalu nggak ada makanan seenak itu, dengan harga semurah itu. Jadi kita sekarang berada dalam kecukupan. Nggak usah terlalu panjang lah. Pak Albert kan kalau naik mobil sama sopirnya, lalu Bapak diturunkan di mall. Waktu Bapak mau keluar, Bapak tinggal Mas Mas tolong ya di depan ya lima menit lagi saya sudah turun di bawah ya terima kasih ya Mas tutup cekrek ya itu ndak ada 20 30 tahun lalu Pak Bapak harus turun ke bawah manggil eh, eh nomor L7134 dari jalan Cendrawasi tolong ke depan Bapak Albertan sudah menunggu ya, Pak ya dan mundur lagi nggak ada mobil gitu jadi artinya kesejahteraan kita secara besar itu naiknya luar biasa banget kesejahteraan kita tapi memang, kalau mengkompresinya dengan tahun lalu, dua tahun lalu sekarang naik sedikit, turun sedikit, naik sedikit. Itu begitu, Pak. Jadi yang Bapak tanyakan tadi bukan salah, tapi kerangka waktunya mungkin satu dua tahun gitu. Sedangkan yang saya ceritakan, kerangka waktunya 50 tahun ke belakang, kira-kira gitu, Pak. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Kembali, siapa ini? Saya baca aja, Bu Tiring. Oke, okay. Pak. Tolong tanya, bagaimana mempersiapkan anak kita di zaman yang... Sangat baru ini mengingat pendidikan kita e, seperti ini, gitu. jadi gampangnya memang benar. Saya sendiri, sejujurnya, kalau ditanyain, Pak, nah ini sering ditanyakan orang, mungkin lebih dari 10 kali sebulan. Pak, anak saya mau kuliah, dimasukkan jurusan apa? Nah, ini ber berat banget, ya. Diajari programming, tiba-tiba programming hilang, sudah diganti sama Chat GPT. Ya. Jadi teknologi ini berubah terus. Menurut saya, pembelajaran dunia baru harus fokus pada apa yang dia sukai karena di sana dia bisa belajar berkembang terus. Yang pertama, yang dia kira-kira sukai. Yang kedua, yang lebih berhubungan dengan human atau manusia. Karakter, sifat, pembinaan mental baja, keinginan untuk maju terus ya. Jangan yang disuruh menghafal karena itu akan segera di replace oleh yang lain yang ketiga, yang memutamakan EQ ya emotional quotient. Kenapa? Karena dengan EQ kita mempunyai hubungan sosial yang dalam 30 tahun ke depan mesin belum bisa. Tapi kalau hitung-hitungan presisi membuat itu akan kalah dengan mesin. Memang saya tidak bisa menjawab dengan benar, tapi kita bisa melihat kalaupun anak itu kuliah di manapun atau sekolah SMA di manapun, yang perlu adalah kita bimbing dia bahwa dia harus memahami akan hubungan manusia, akan hubungan apa namanya emosional akan kemampuan untuk punya karakter yang lebih baik punya semangat yang lebih baik mau selalu melakukan pembelajaran dan hal-hal yang seperti itu.